Halo guys, welcome back to Minecraft Survival Season 2. Oke, ini kembali lagi di Minecraft Survival Season 2 di World 1.16. Ini kita lanjutin yang 1.16. Dan kalian mungkin lihat saya ada di atas gunung ironnya, karena kita udah punya elytra, jadi bisa naik ke tempat-tempat tinggi dan bisa buat bangunan yang tinggi lebih gampang gitu. Dan ini mungkin kalian lihat beda kan elytranya dari yang di episode sebelumnya yang didapat dari NCT nya karena saya pakai texture pack atau resource pack dari Vanilla Twix. Nah, di sana ada pilihannya, ada 3 texture pack nya ada yang dragon, phantom, sama fax. Nah, saya mau pakai yang dragon, mungkin di world yang lain nanti pakai yang fax atau yang phantom gitu. Sekarang kita tinggal nge-glide turun ke perjalanan kita kali ini, atau kalau kalian mau terbang pencet space 2 kali langsung pakai roket. Roket ini untuk nge-boost, sedangkan loncat 2 kali itu untuk ngaktifin elytranya. Perjalanan kali ini ada di sini. Nah, di lubang ini. Karena ini proyekan kali ini untuk kebutuhan si elytranya, karena kan elytra ini perlu roket nih untuk ngebus nih, perlu roket untuk ngebus nih kayak gini nih. Jadi karena perlu roket, roket itu butuh sugar cane untuk buat kertas sama gunpowder untuk tambah digabungin sama paper jadi roket gitu. So jadi saya bakal buat creeper farm. Ini yang simple nih. Nah, yang simple di sini. Nah, saya lupa itu inspirasinya dari mana. Mungkin nanti inspirasinya ada taruh the link di deskripsi, oke. Lihat, nah ini saya udah gali. Ini rencana saya buat 2 layer ya. Enggak butuh banyak-banyak banget, tapi ya cukup lumayan lah, karena nanti si gunpowder ini bisa kita gunakan untuk nyari ancient debris biar di upgrade ini armor jadi netherite gitu. Nah, ini bahan-bahannya kayaknya sudah cukup nih. Nah, ini si stalker box nya kan udah ada yang berwarna nih. Stalker box bisa diwarnain, terus bisa direname kayak ini, jadi TWA box, tool, weapon, armor. Jadi tuh weapon armor nanti bakalan satu box gini. Yang merah ini khusus untuk redstone. Nah, yang coklat ini untuk kayu, mungkin nanti saya buat lagi satu untuk travel, warnanya apa nanti kurang tahu. Kalian gini-gini nih. Nah, ini untuk ya yang building-building block atau bekas building block gitu. Tapi pertama-tama saya mau ganti dulu ini. Saya mau samain pakai kabel setun aja, sama ini dindingnya ini pakai kabel setun juga. Nggak harus sih, cuman ya biar sama aja sih. So, oke. Okay. Pengen aja gitu kasarnya. Dan mungkin nanti di off cam atau mungkin saya buat live streamnya, saya bakalan nyari elytra lagi kayaknya. Ya, untuk backup aja gitu. Backup siapa tahu bad luck kan jatuh ke lava gitu, jatuh ke lava terus elytranya hilang kan ada gantinya gitu. Oke, ini so saya ganti. Nah, itu kan paling yang tengah-tengah nih nggak saya ganti karena itu nanti tempat si creepernya bakalan dibunuh atau killing chambernya. Terus mau ngambil apa tadi ya? Oh iya, karpet. Oke, saya perlu karpet. Terus ya, ini luasnya yang ini dari sini sini itu 5 ya. Gampangnya gini deh. Nah, dari sini ke situ 5. Dari sini ke ujung sana itu 13. 5 ke 13 terus dibuat diagonal sedikit gini. Ini sama
ke sana 5, sana 13. Terus yang di sini tambah satu lagi. Di sini juga. Jadi kayak ngebatasin gitu. Oke. Terus sekarang ini dikasih karpet. Ini kan bisa dikali nih. Buat dua aja dulu nih. Traptor di sini. Saya kurang tahu sih alasannya kenapa gini, cuman harusnya sih bisa tiga-tiganya. Iya, hemat resort lah. Terus ini di sini space 2. Space 2. Terus ke belakang juga nih space 2. Di sini satu nih yang di tempat kucing di sini. Space 2. Space 2 di sini. Fungsi dari carpet ini untuk mencegah spider untuk nge-spawn. Sedangkan nanti di atasnya ini kan nih 1 2. Di sini salah deh kayaknya. Kan di situ. Turun sedikit. Di sini nah. Di sini nih kita kasih trapdoor nih di sini. Kan 1 2 nih. Nah, di blok kedua ini atasnya kita kasih ke trapdoor. Kenapa? Karena kan tinggi si creeper itu lebih rendah dari mob yang lain. Jadi yang bisa nge-spawn di sini nanti cuman creeper aja, skeleton, zombie atau enderman nggak bakal bisa nge-spawn. Tuh. Oke, nah sebelum saya tutup, ini saya buat killing chambernya dulu. Arah killing chambernya dulu deh. Tapi lebih baik dibuat dulu karena nanti ini kan saya tutup dulu untuk buat tingkat duanya. Jadi sekarang kita turunin, kita turun 3. Oke, nah si killing chambernya jadinya di sini. Oke, nah sekarang saya biar selesai killing chambernya dulu biar aman. Saya nggak bawa ember, ada air enggak ya. Nah, terus saya butuh campfire. Saya mau pakai soul campfire karena kan damage-nya lebih besar nih. Terus perlu dua ini, perlu chest dua sama kaca-kaca nih sih nggak harus sih, cuman saya mau pakai kaca. Sekarang kita turun, saya udah bawa bahannya aja tuh. Oke, jadi di sini kalau di contohnya atau di tutorialnya yang dikasih sama salah satu YouTuber itu, ini dia buat jaraknya dari sini nih ke sana 16 blok. Jadi saya buat cuman 1 2 3 4 5 6. Ya cukup. Terus nah di sini untuk nutupinnya saya mau kasih kaca dulu, nanti tinggal saya kali aja lagi. Untuk tempat saya. Oke, terus ini kurang turun deh. Enggak di sini. Ini sih sebenarnya bakalan keganti sih ini. Tapi enggak apa-apa. Karena nanti kan di atasnya ini saya mau buat kayak bangunannya, jadi bakalan saya nggak bakalan ngecek ke sini kecuali farmnya nggak bekerja gitu. Oke, naik. Nah, kacanya dari sini. Oke, nah, terus di atas hoppernya dikasih campfire. Ini boleh pakai lava ya? Campfire-nya boleh pakai lava untuk ngekilling. Terus untuk menjaga airnya. Oke, saya pakai fence gate terus dibuka. Jadi tinggal di sini taruh air. Satu lagi. Jangan sampai jatuh. Oke, nah sekarang killing chambernya udah selesai. Sekarang kita naik. Ini anaknya pakai litra. Dia naik turun tuh gampang. Oke, sekarang kita lanjutin spawningnya. Kan udah sekarang di sini kita tambah in carpet juga dengan pattern yang sama. Nah, untuk ngebuat si creepernya ke arah
sini atau ke tempat killing chambernya, kita pakai kekuatan si Pushy. Karena si Creeper kan takut kucing tuh. Kita pakai ini, pakai kucing untuk ngarahinnya. Oh, come here. Kenapa mereka tidak mau turun? Oke, sudah menyiapkan trik. Untuk itu, pasti bawa ikannya. Ya, seperti nanti jatuhnya ngedamage kan. Halo. Follow me. Oke. Kamu. Oke. Terus kita pindahin. Pokoknya ini boleh di dalam main card ya. Kalian taruh di dalam main card pun gak masalah. Creeper akan tetap takut deh. Oke. And you stay here. Oke. Oke, ini udah. Karena ini udah, sekarang kita tinggal nutupin atasnya aja nih. Pertama ditutupin pakai trapdoor dulu. Gini. Nanti ditutupin pakai blok karena di atasnya kan saya mau buat lagi. Blok di sini. Di sini, oh cukup. Tapi nanti yang tengahnya ini nggak saya tutup. Nanti tempat killing cuma satu nih aja. Ini pokoknya semuanya kita tutup nih. Kalau nanti yang tingkat 2 nya semuanya ditutup ya. Kalau yang ini pokoknya sampai di sini. Nggak sampai nutupin 4 killing chambernya karena kan yang lantai 2 kan bakalan jatuh ke tempat yang sama. Tinggal kita tutupin aja. Oh ya, untuk kucingnya nggak harus di name tag ya, selama kucingnya udah di taming aja mereka nggak bakalan nge-despawn. Udah gitu, untuk trapdoornya ini boleh pakai trapdoor apa aja. Oak, iron pun boleh harusnya, karena ini kan untuk menjaga ketinggiannya, jadi sekitar 1, sekian blok lah gitu. Nah setelah itu tinggal saya tutupin aja lagi blok. Misalnya kalian buat satu layer aja, ini boleh ditutupin pakai blok atau bottom slab. Kalau tutupin pakai blok, pastiin nge-spawn proofin. Kalau pakai bottom slab kan nggak bakalan ada yang nge-spawn di atas. Oke, ini udah. Nah, ini kan seterang nih, nggak bakalan ada yang nge-spawn. Terus sekarang kita buat lantai duanya, tinggal ngulang yang ini aja. Si tinggal dikasih karpet, pindahin kucing, karpet, pindahin kucing, tutupin dah. Oke, saya buat deh. Oke, ini udah jadi, udah saya tutup juga. Nah, terus si Creeper Farm ini kalian nggak harus buat di bawah gini ya, dari permukaan sini ke atas pun boleh. Yang pasti nanti itu sistemnya gua di bawahnya diterangin mostly, tergantung sih kalian AFK nya di mana. Kalau kayak saya ada dua alternatif AFK karena gua di bawah ini udah usaha saya terangi, at least kemungkinan spawnernya di sini ada, karena kan mob di Minecraft itu bisa nge-spawn harus berjarak di lag level tertentu satu, terus jaraknya itu harus minimal 24 blok dari player, 24 blok dari player, dan terjauh itu 128 blok dari player. Lebih jauh dari 128 mereka akan nge-despawn, kurang dari 24 mereka akan nge-spawn gitu. Nah sekarang saya mau buat
ke tempat AFK yang kedua. Ya, itu bakalan ada di atas. Itu kalau saya biasanya saya hitung 120 blok dari si hoppernya ini. Karena berarti setinggi ini kan. Sekitar 55 tambah 120 berarti sekitar 175. 175 itu bisa saya tambahkan 2. Jadi 177. Oke, kita pakai salah satunya, inilah tengahnya. Ini 67. Oke, sekarang kita naik ke 177. Terus kedua, kalau kalian buat kayak gini nih, at least daerah sekitarnya itu dataran, kan ada grass block, grass blocknya nih diterangin biar nggak ada mob juga yang nge-spawn gitu, atau di-spawn proofin biar jadi mob yang terkonsentrasi itu nge-spawnnya di dalam farmnya aja. Oke, ini kan 76. Di yang ke-77 saya mau pakai kaca karena saya udah ada elytra, jadi naiknya kan gampang. Oke, sekarang saya tinggal buat platformnya yang agak lebar biar landingnya tuh enak gitu loh. Terus dikasih sedikit, sini saya mau kasih penghalang, artinya harus di atas, di bawah kaca ini kalau mau FK di sini, biar nggak kena, biar nggak ngespawnin phantom atau nggak diserang sama phantom. Ini progres dari sama ini. Masih banyak lagi project kok. Kalau di sini harusnya nih, saya sekarang kan berada di sini nih. Harusnya udah mulai nge-spawn tuh creeper di sana, nanti kita lihat di chestnya kalau udah mulai ada gunpowder yang nge-spawn. Terus alternatif saya kedua di world ini tuh kayaknya saya bakalan AFK di Iron Farm. Karena jarak dari sini ke sana kayaknya lebih dari 24 blok deh. Dan gua-gua di sekitarnya kan udah saya terangin. Tinggal saya terangin datarannya aja nih. Terangin biar nggak ada mob yang nge-spawn di sini. Jadi sekarang kita turun, tinggal nge-glide aja tanpa roket, tinggal nge-glide gini aja. Oke. Ini bisa kita hancurin. Harusnya paling nggak 3 atau 5. Gunpowder harusnya udah ada deh. Nah, kan ada suara. Oh, nge-spawn artinya ini bekerja. Udah ada 15. Nah, gitu sekarang saya mau buat bangunan di atasnya. Nah, makanya kenapa saya buatnya agak ke bawah gini biar selevel sama ini, karena saya mau buat bangunan atasnya, makanya itu kayak gini. Oke, nah, sekarang saya mau buat bangunannya, terus collection sistemnya kan dari bawah sana, saya bakalan lempar ke atas ini gitu. So sekarang saya buat bangunannya dulu. Oke. Thank you.
Oke, akhirnya buat bangunannya selesai juga. Lumayan sih makan waktu nih. Kemungkinan bakalan nanti di off cam bakalan ada yang dirubah dikit desainnya, karena ada mungkin, kita nggak tahu. Nah ini dia si bangunannya udah jadi, topnya. Dulu kayak gini, nanti ini saya terraforming. Ini kan belum ada jalannya nih. Di off cam lah saya terraforming, ini juga perlu di terraforming. Kemungkinan di flatting mungkin, karena dia akan turun. Entahlah, dia itu belakangnya kayak gini. Nah ini belum di texturing, dan di off cam lah saya texturing ini. Terus di atasnya saya tambah chimney, cerobong asap tua. Oke, terus nah, ini luarnya kayak gini, saya tambahkan dikit leaf block biar nggak cuma coklat sama abu-abu aja warnanya, biar ada hijaunya dikit sama bunga. Mungkin saya buat pohon mungkin satu nih. Ini di off cam saya tambahin di dalamnya. Nah, ini kanan kiri ini kayak resepsionis gitu, kayak yang jualan. Nah, jualan tuh di sini deh. Ada yang jualan gitu. Jadi ini kayak toko gitu. Di sini dikoleksi sistemnya. Nah, karena saya belum AFK kan. Nah, selama pembuatan mungkin ada beberapa yang respon. Ini jalan untuk ke bawah. Nah, di bawah nggak ada banyak perubahan. Ya, kayak gini aja. Dan tiket saya udah hampir habis. Semoga saya bisa mendarat sini. Oh, nanti saya besarin lah. Oke, dari atas nggak buruk-buruk amat sih. So, itu dia pembuatan Creeper Farm dan juga pembangunannya, pembangunan Creeper Farm, membuat bangunannya, penutupnya. Saya tinggal AFK aja sekarang. So, jika kalian suka dengan video kali ini, pembuatan Creeper Farm-nya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you in next video. Bye.